Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah mobil truk tangki bermuatan crude palm oil atau minyak sawit terguling di Jalan Trans Sulawesi, Kota Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sebelum terbalik, mobil truk tangki tersebut menabrak sebuah mobil minibus yang sedang terparkir. Akibatnya, muatan minyak sawit mentah yang dimuat tumpah hingga diduga mencemari pemukiman warga. Diduga karena supir mengantuk, sebuah mobil tangki pengangkut minyak sawit mentah terguling di Jalan Trans Sulawesi, Kota Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, usai menabrak sebuah minibus yang sedang terparkir. Menurut warga, mobil tangki yang dikemudikan oleh supir bernama Mikal tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara. Namun saat tepat di jalur 2 Kota Pasangkayu, mobil truk tiba-tiba oleng hingga menabrak sebuah mobil minibus yang sedang terparkir sebelum truk tersebut terguling di badan jalan. Ya, kayak begitu, nasabrak itu yang putih, terus tarik ini yang hitam. Ini yang hitam ini terbalik ini, tangkinya. Akibat kecelakaan tersebut, muatan minyak sawit mentah menggenangi jalan poros Pasangkayu Palu. Selain itu, mobil minibus yang ditabrak juga ringsek akibat benturan keras. Sementara supir mobil truk tangki langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pasangkayu untuk mendapatkan perawatan intensif. Diduga mobil truk tangki ini dari arah selatan ke utara menabrak kendaraan yang sedang parkir di depan warung soto yang sedang ingin makan. Diduga sopirnya mengantuk pada saat berkendara sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak mobil yang sedang parkir. Karena dikhawatirkan bisa mencemari pemukiman warga, pihak kepolisian melibatkan tim Damkar Pemkab Pasangkayu guna melakukan pembersihan minyak sawit yang menggenangi jalan trans lintas barat Sulawesi. Dari Pasangkayu, tim iNews melaporkan.